Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ketemu lagi dengan Edutorial TV. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana melubang spon yang biasa digunakan untuk jok kursi atau sofa di rumah kalian. Kebetulan untuk teman-teman sound system mungkin butuh tempat untuk meletakkan mic untuk penyimpanan mikrofon. Di sini kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara melubang spon ini menjadi lubang-lubang seperti ini. Dan ini contoh yang sudah terlubang. Untuk alat yang kita gunakan ini hole saw ukuran 3,5 cm atau 3 cm aja sudah cukup. Terus untuk ini saya menggunakan seng. Nah, seng saya bulatkan, terus saya lem pakai lem tetes, lem G atau lem Taiyo atau lem apa ini, Alteco ya. Tuh, jadi udah jadi seperti ini. Nah, ini alat yang kita gunakan. Panjangnya ini kisaran 15 cm. Oke. Langsung kita pasangkan di bor. Kita kencangkan. Oke, sudah jadi seperti ini. Langsung kita coba untuk melubanginya. Simak dulu bagaimana melubanginya. Nah, kita coba di sebelahnya ini. Kita tarik. Sudah berlubang, dulur. Kita coba sekali lagi. Kita tarik. Ya. Cukup mudah, dulur. Semoga tutorial ini bermanfaat. Ini kita beli spon biasa itu yang di toko-toko. Kalau di Madiun banyak di toko apa ini, Putra Agung, Warna Agung, depan kelenteng. Jadi lebih hemat kita pakai ini, satu lembar full bisa menjadi tempat mic berpuluh-puluh mic. Oke, dulur. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horeg.